Assalamualaikum lomaluk hidup semua jangan lu balik lagi di channel Epic Gaming channel yang gak jelas keberadaan tapi yang jelas channel ada di video kali ini teman-teman. Lanjut lagi buat main game One Punch Man The Strongest-nya lagi teman-teman semuanya yang di mana ini gua akan bahas beberapa fitur yang abis di update setelah maintain 26 Januari 2020, Mei 2020 2022. Gua jedotin lo. Sumpah gua udah terlalu lupa dengan tahun lo cuy. Asli cuy. Nih gua akan bahas beberapa yang gua tahu aja ya setelah maintain teman-teman. Ini gua juga banyak dikirimin sama viewers Epic Gaming bahwa core-nya dari Geryu Gunshop itu udah ada di laboratorium, cuy. Wow. Ini ngeri ya. Dan ini gua record tanggal 27 pagi. Udah ada puzzle-nya Geryu Gunshop. Parah banget. Waduh. Gua no komen cuy. Untung yang ini gua no komen ya. Ini no komen gua. Wah ini gua seneng banget sih. Serius, ini gua seneng banget sih. Gak ada lagi event ya. Ini sumpah gue seneng banget sih, gak bohong gue. Are you kidding me? Geryu Gunshop, cuy. Wah gila, gue seneng banget sih, cuy. Serius, ini kalau gue record tanggal 26, gue mungkin gak tahu ya kalau itu Geryu Gunshop akan hadir apa enggak. Tapi ini gue record tanggal 27, kenapa? Karena gue sekalian kemarin tuh baca juga di pengumuman update-nya bahwa akan ada rekrut super. Teman-teman, rekrut super ini jujur aja gue nggak tahu apa, cuman gue mau cek di sini rekrut super tuh apa. Bentar ya, yang rekrut biasanya mana cuy? Ini cuma dua sih. Ini rekrut Capsec. Ini oh. Wow. Wah, ini berubah ya. Ini berubah ya. Rekrut pilihan tadinya tuh di atas, teman-teman. Nih, rekrut yang ini kan harusnya tadinya di atas kan. Sekarang diubah jadi di bawah, yang atasnya itu adalah rekrut khusus, teman-teman. Yang di mana ini gue jujur gue nggak tahu ya. Ini apa? Tukarnya apa? Oh, lah. Oh, lu bisa dapetin tiketnya secara gratis maksudnya. Ini beli pakai nol loh, pakai nol. Oke. Oke, lu bisa beli tiket itu secara gratis ataupun lu bisa beli dengan 10 kristal. Oke, 10 kristal. Yang gua sendiri nggak tahu kristalnya dari mana, teman-teman ya. Karena di sini posisi coba ini kalau recycle gua dapatnya apa? Oke, gue dapet ini, berarti nggak kepake. Gue jujur gak tahu, sampai anjir ini gue ngeblank cu. Gue jujur gue gak tahu. Dapat kristalnya dari mana? Wah ini gila banget cu. Ini stres sih. Oke ini 400.000 men, 400.000 6 tiket. Ini emang pinjerpan. Anjir parah banget cu. Sumpah pinjerpan nih cuannya parah banget sih. Terlalu mehong cuy. PA sih bener gue pinjerpan cuy. Ini apa ya, wish apa ya? Karakter yang berharap akan memiliki peluang lebih tinggi biasanya. Oke. Siapa ya? Gue jujur aja gak ada yang tertarik sih. Maksudnya gue Sonic nih. Sonic emang bagus, cuman gue udah punya. Paling DK sih. Kalau emang pengen di wishlist paling ke DK sih. Karena menurut gue gak ada lagi tuh SSR yang bagus lagi selain DK cuy.
Tuh ya, ini jujur ya, walaupun nanti DK kayaknya nggak masuk juga untuk Meta Gear Gunshop. Paling kalau lu nggak mau ngambil DK, apa ya? DK doang sih, kalau nggak ini sih. Ini udah pilihan paling bagus sih. Kalau nggak DK ya Gouketsu. Kalau lu pengen Speed Sonic, ya gaskin aja Speed Sonic. Tapi jangan bilang gaskin aja Speed Sonic. Ini tiketnya aja dari mana kita belum tahu, teman-teman. Eventnya 35 hari. Satu bulan lebih untuk event rekrut ini yang sampai sekarang gua nggak tahu nih dapetin tiketnya dari mana. Ada di harian. Mana cok, ada di harian anjing. Mana? Ntar gua masih nggak ngerti deh. Ini kan gua klik nih, gua klik plusnya. Dia ngasih gua ke mall. Apa anjay? Gak ada, gak di, belum dijual belikan mungkin untuk tiketnya. Gak ada. Tiketnya ini kan kayak gini, mirip tapi warnanya unguan. Gak ada cuy. Gak ada. Satu-satunya cara lu cuman dari sini beli pakai rupiah. Yang harganya sungguh tidak masuk akal, teman-teman. Di sini ada tulisan 80 ya. Satu karakter SSR diberikan untuk setiap 80 kali rekrut dalam perekrutan luar biasa. Jumlahnya tidak akan direset saat kumpulan diperbarui. Anda dapat memilih satu karakter daftar keinginan. Ketika SSR direkrut, tingkat karakter yang dipilih akan menjadi 1/3. Wow, itu persentasenya lumayan besar sih. Oke, tarif full akan dikenakan dari biaya. Manfaat daftar keinginan hanya efektif sekali. Satu kali kumpul. Ketika kumpulan rekrutmen luar biasa diperbaharui, peluang harapan akan diatur ulang juga. Ini kayaknya kayak gacha biasa aja sih rate-nya cuy. Tuh, tapi lu lihat SSR-nya 3,5%. Ini tinggi. Tuh, ini mirip lah. Cuman SSR-nya ini lumayan banyak dan semua SSR limited, teman-teman. Ini gokil. Tapi nggak gokil dengan cara tiketnya ya. Gue nggak tahu dapetin tiketnya gimana, tapi ini gacanya sungguh gokil. Lu lihat 3,5%, lu bandingin sama yang biasa itu berapa? 1,3%. Hampir 2, berapa persen? Nah ini hampir 250% kenaikan, teman-teman. Ini gokil sih, sumpah. Ini gacanya gokil. Tapi untuk tiketnya nggak gokil karena nggak tahu cara dapetin tiketnya dari mana untuk gacha spesial rekrut yang atau disebut dengan rekrut luar biasa ini, teman-teman. Wow, keren ya. Oke lah, nggak apa-apa. Adain aja dulu maksud gue untuk dapet tiketnya bagaimana. Semoga aja akan hadir di event-event yang akan datang selanjutnya. Itu menurut gue lebih menarik sih, teman-teman. Jadi event selanjutnya akan hadir, hadiahnya bisa dapetin tiket gacha itu. Ya menurut gue itu lumayan lebih menarik, teman-teman. Dan di sini gue pengen bahas karena beberapa viewers udah ngasih tahu gue akan ada Korgioro di live atau udah ada bahkan dari hari kemarin tanggal 26 setelah maintain. Dan ini gue record tanggal 27, teman-teman ya. Mana sih? Gimana sih kalau ngecek gimana sih? Oh iya, ganti dulu. Lupain. Wah. Wah, gua enggak tahu cuy. Ya gua enggak kaget lagi sih, orang udah keluar puzzle-nya kok. Mungkin buat kalian yang kemarin tanggal 26 udah ngelihat ini sih pasti kaget sih. Gua jujur pas kemarin tanggal 26 gua enggak lihat sih. Aduh. Ini fix cuy ya, ini fix ya, udah Gary. Aduh anjir. Wah ini sih gue senang parah sih. Ini sumpah gue senang parah. Gue gak akan bahas skill ya, nanti aja deh gue bikinin videonya. Video khusus untuk bahas skillnya dan opini menurut gue bagaimana skill Gary Gunshop yang pasti gue yakin banget di album pun udah ada. Udah 111.
pasti udah ada. Aduh. Aduh. Wah. Wah, gokil. Sama satu fitur lagi yang habis diupdate itu di figurin. Grup 17 udah ada, teman-teman. Di sini baru keluar si ini. Si Tata Fubuki sama si ini udah keluar tuh. Ada Geryu Gansop, teman-teman. Ini fitur yang diperbarui atau diupdate setelah maintain tanggal 26 Mei 2022. Menurut kalian bagaimana setelah maintain ini? Ketik di kolom komentar. Gua sih lumayan terkaget-kaget ya. Ya, kalau Geryu Gansop sih 50-50 lah untuk kagetnya, karena kan pas beberapa minggu yang lalu dapat updatean tuh kalau info bahwa Geryu Gansop akan hadir, dan bener aja Geryu Gansop dihadirkan. Ini yang lumayan menurut gua lumayan kaget. Untuk gacha ini lumayan worth it kalau kalian punya tiketnya. Tapi kalau dapetin tiketnya cuman dari rupiah doang, kalau gue sih mending skip aja, teman-teman. Oke, jadi segini ya video gue kali ini. Ketik di kolom komentar menurut kalian di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka kalian boleh like, gak suka boleh untuk di dislike. Untuk bahas skill Geryu Gansop-nya di next video aja full. Gue pengen lihat juga dan beropini tentang skill dari Geryu Gansop. Dan segini aja gue mau cabut karena dari video gue mau ucapin bye-bye, teman-teman semua.